Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecah Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap bacapres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, okay, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.